Tim Pengawas dan Evaluasi Wafes Mabes Angkatan Darat Mabesat Mayjen TNI Raden Cahya Komara kunjungi Kabupaten Bengkalis dalam rangka meninjau perkembangan sasaran TNI Manunggal Membangun Desa MMD ke-108 Kodim 0303 Bengkalis. Kunjungan Tim Pengawas dan Evaluasi Wafes Mabesat dalam rangka meninjau perkembangan sasaran TMMD ke-108 Kodim 0303 Bengkalis ini dipimpin Mayjen TNI Raden Cahya Komara dengan melakukan berbagai kegiatan. Di antaranya meninjau langsung sasaran TMMD ke beberapa desa, tatap muka bersama Mayjen TNI Raden Cahya Komara, penyerahan bingkisan kepada masyarakat terdampak COVID, penyerahan APBD kepada puskesmas, penanaman pohon kenangan, meninjau bakso sunatan massal, dan penyuluhan kesehatan. Pada kesempatan ini, Mayjen TNI Raden Cahya Komara menyampaikan bahwa adanya program TNI Manunggal membangun desa pada pembangunan fisik dan non-fisik di wilayah ini, diharapkan adanya peningkatan kualitas hidup di masyarakat menuju kehidupan sosial lebih maju, sejahtera, dan mandiri. TMMD 108 tahun anggaran 2020 ini dilaksanakan di Bengkalis dengan penuh keyakinan hingga berjalan dengan baik dan lancar. Harapan kami, apa yang telah dikerjakan baik sasaran fisik atau non-fisik dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan dipelihara serta didekatkan untuk waktu-waktu yang akan datang. Saya berharap adanya kebersamaan antara TNI dan masyarakat Bengkalis guna menjaga keamanan dan ketertiban, begitu juga untuk mempertahankan negara. TNI dan rakyat harus bersatu. Bertema TMMD Pengabdian untuk Negeri dalam membantu tugas pemerintah daerah, PLH Bupati Bengkalis menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak yang telah turut serta berkontribusi bagi suksesnya penyelenggaraan TMMD ke-108 tahun ini. Karena sejauh ini hasil dari kegiatan TMMD selalu dapat memberikan dampak positif dan daerah, khususnya Kabupaten Bengkalis. Kita memang mengapresiasi terhadap pelaksanaan TMMD khusus untuk ke-108 tahun ini sudah berjalan dengan baik. Dan tentunya karena ini baik, perlu untuk kita lanjutkan. Perlu. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis mengucapkan terima kasih atas kunjungan dari tim Wasef TMMD Kodim 0303 Bengkalis. Semoga dengan TMMD ini, Kabupaten Bengkalis tetap bisa berjaya. TMMD Kodim 0303 Bengkalis, mantap. Indonesia kuat, Indonesia hebat. Kami sangat berterima kasih sekali karena dengan program ini dapat mempercepat program pembangunan daerah, terutama dalam menjangkau kawasan-kawasan terpencil di desa-desa. Terima kasih Kodim 0303 Bengkalis. Terima kasih TNI. TMMD 0303 Bengkalis, mantap. Indonesia kuat, Indonesia hebat. TMMD ke-108 Kodim 0303 Bengkalis. Sumber Kutan mengabarkan.